pulang kampung. Halo sahabat semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Gumitir Channel. Baik sahabat semua, ini posisi saya ada di TPI tempat pelelangan ikan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kondisi hari ini masih sepi ya sahabat. Ini kebetulan memang bukan hari Minggu ya, tapi sepi. Sementara cuacanya juga redup ya, cenderung mungkin mau hujan ini kelihatannya. Tapi yang jelas untuk hasil ikan yang diperoleh di Pantai Puger yang sekarang masuk di pasar tempat pelelangan ikan di Puger ini cukup banyak ya. Coba nanti kita cek. Baik sahabat, ini mau dikirim ke Muncar. Ini hasil dari Puger ikan lemuru ini. Ini banyak sekali di sini karena memang antara Puger dan Muncar ini selalu berhubungan, sehingga hasil-hasil ikannya juga dikirim ke sana. Termasuk ini ya, ikan kenyarnya ini juga dikirim ke Muncar. Kita sekarang lanjut lagi. Ikan lemuru guys. Lemuru, yang itu ikan apa? Ikan lemuru. Ah, sip. Lemuru ini. Oh, lemuru. Oh, mantap tuh. Masih banyak cek. Lemuru. Oke, siap. Jadi itu sahabat ya. Jadi ini ikan-ikan lemuru ini mau dikirim secara keseluruhan ke TPI Brak Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu hasil yang lain seperti ini. Ini ikan layur sahabat. Jadi layur ini ternyata dihasilkan juga di Puger ya. Jadi betul-betul meledak ini kalau yang ikan layur ini. Kelihatannya juga cukup besar nih ya, ikannya panjang besar seperti bentuk pedang ini ya, kalau kita angkat satu ikan ini. Nah ini yang juragannya. Ikan layur murah sekarang, murah. 20.000. Jadi sahabat semua, memang di daerah Puger ini kalau kita ingin menikmati hasil laut, ikan laut segar ini, kalau di daerah Jember ini memang pusatnya di Puger ini ya. Jadi ada ikan lemuru, ikan layur ya. Cuma kalau yang model begini ini penjualannya partai ya, jadi harus banyak satu keranjang seperti ini. Sementara kalau beli eceran ada di sebelah sana ya, nanti kita cek. Sementara itu yang di sebelah dekat pantai ini juga menghasilkan lemuru juga sama ya. Jadi sangat banyak nih lemuru dan ikan layur ini memang lagi booming di Pantai Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Layur, layur. Lagi sibuk nih, jangan diganggu. Oke, kita jalan lagi ya. Juragannya ada di sini. Lagi sibuk. Lagi ngitung uang. Sahabat, kita jalan lagi terus ya. Ini kalau sahabat ingin ke Puger membeli ikan yang tidak model partai, tetapi beli 1 kilo atau 2 kilo, ini ada di sini nih. Ini yang diperebutkan ini ikan apa, kalau orang sini bilang itu ikan semar. Ini lumayan harganya, tidak terlalu mahal ya. Thank you.
Baik sahabat, kita terus menelusuri ini pasar ya, memang yang di sebelah sana itu agak sepi ya. Ya memang bukan ininya ya, mungkin agak udah terlalu siang kali ya, agak sepi. Kita lihat yang dekat-dekat sini saja. Jadi sahabat, berbagai jenis ikan macam-macam ini, baik kiriman dari daerah ataupun dari puger sendiri, ini dijual di sini ya, eceran. Ya boleh setengah kilo, satu kilo, ini boleh. Sementara jalannya juga agak becek nih. Ini karena ya itu tadi, banyak mungkin pedagang yang libur ya. Jadi cukup sepi, tetapi yang di bagian grosir partai itu ya lumayan, karena memang hasil hari ini. Nah, di sini juga ada udang juga yang ada di sini, tapi penjualnya kok nggak ada, ini kemana ini? Ini ada udang, ada kerang hijau, ya macam-macam nih. Nah, yang ini nih kerang-kerangnya, kerang hijau. Ini lumayan murah ya, ada yang 15.000. Sementara ini ada cumi-cumi, ya, lumayan cukup murah. Baik sahabat semua, demikian informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.